tidak ada yang baru sayang. TNR itu sudah tidak ada yang baru, tinggal secondnya aja. Terima kasih kakakku. 17.00 ya, 17.00. 12.256 harga berapa? Oh, kakak mentariku tadi belum aku sebutin kok harganya. Untuk 12 Pro yang 256 itu harganya dari 11.300.000 jadi 10.400.000 kakak mentariku. Kakak mentariku untuk 12 Pro 256 itu dari 11.300.000 jadi 10.400.000 mau enggak nih? Nanti udah bonus update iOS 17. Udah bonus update iOS 17 sayang ya. Untuk budget 3 juta kamu ambil iPhone 8 aja nih 2.700.000. Kalau punya uang 3 juta ambil iPhone 8 aja di harga 2.700.000 ya. Kalau mau segera sayang, kalau mau segera iPhone 8 ya. Ayo buruan, mumpung akunya masih live, udah full set ya. Untuk offline store-nya ada di Jogja dan di Semarang Kakak Eka Sakti. Kakak Eka Sakti untuk offline store-nya ada di Jogja dan di Semarang ya. Untuk iPhone 13128 itu harganya di 11.999.000 aja ya. Harganya di 11.999.000 aja. Bayarnya pakai akun aku bisa. Kamu tinggal klik link yang ada di bio nanti biar diarahkan sama admin aku ya. Kamu tinggal klik link yang ada di bio nanti diarahkan sama admin aku sayang nih. Kalau mau bayar pakai akun aku boleh ya. Ayo buruan. iPhone 18 kosong, iPhone 11 purple kosong. iPhone 18, iPhone 7 dan 11 purple-nya kosong sayang ya. 14 Pro harganya itu dari 20 juta jadi 17.500.000. 14 Pro harganya dari 20 juta jadi 17.500.000 aja kakak ya. iPhone 11 128 berapa? Adanya yang baru sayang. iPhone 11 128-nya adanya yang baru nih, mau enggak? Ayo, mau enggak kakak? Di harga 8.500.000 aja. 8.500.000 aja kakak. iPhone 11 128 brand new iBox. iPhone 11 128 brand new iBox di harga 8.500.000 aja ya. Kalau 5 juta dapat yang mana kak? 5 juta kamu dapat 10S Max 64 sayang. 5 juta dapat 10S Max 64 kakak Nufa Yuli, mau enggak? Kakak Nufa Yuli. 5 juta dapat 10S Max yang 64GB. Dapat 10S Max yang 64GB nih. Aku ada warna gold dan warna blacknya. Nih warna blacknya nih. Warna space gray tuh 64GB 5 juta aja. Yang 11 Pro tadi berapa kak? 11 Pro kalau yang 64 6.300.000 sayang. 11 Pro kalau yang 64 6.300.000. Kalau mau kredit boleh. Kalau mau kredit boleh nanti pakai aplikasi Kredivo, PayLater ataupun Akulaku sayang ya. Ini 11 Pro-nya di 6.300.000 aja kalau yang 64 ya. Kak, yang kamu jual bekas atau baru? Ada bekas, ada baru sayang. Tapi tidak semua iPhone ada barunya ya. Kalau Android baru semua. Untuk 11 Pro yang 256 itu dia di harga 7.200.000 aja. 11 Pro yang 256 dari 8 juta jadi 7.200.000 kakak nih. 11 Pro 256 kakak Araya. Kakak Araya mau diambil nggak? Kalau mau tuker tambah langsung datang aja ke offline store kita yang ada di Jogja dan di Semarang ya. Kalau mau tuker tambah langsung datang aja ke offline store kita yang ada di Jogja dan di Semarang kakak ya. Untuk second inter kakak Pinky Girls 11 Pro second inter ya. Kita iBox hanya untuk yang baru tapi 11 Pro sudah tidak ada yang baru sayang. Kita iBox hanya untuk yang baru tapi 11 Pro sudah tidak ada yang baru. TNR berapa kak? TNR kalau yang 128 nih dari 5 juta jadi 4 juta. Dari 5 juta jadi 4.600.000. Dari 5 juta jadi 4.600.000 kakak dapat TNR 128 ya. Belum, iPhone 11 Pro yang second 5.250.000 kakak Anggia. Kakak Anggia, untuk iPhone 11 second inter yang 64 itu di harga 5.250.000 ya. Ya, nggak ada di daerah Purwakarta ya kak, nggak ada sayang. Kita cuma ada di Jogja dan di Semarang. Kalau dari Purwakarta paling dekat ke Jogja. Ya, kita cuma ada di Jogja dan di Semarang. Yang di Jogja ada di Jalan Notes KM3, yang di Semarang ada di Sumur Boto. Kamu tinggal cari aja Apple Home Store Jogja, Apple Home Store Semarang di Maps ya. Emang kalau mau tuker tambah atau mau jual aja ke kita, batangan bisa? Gimana? Batangan, tanpa box.
sebentar ya, tak tanya. Coba tak bantu tanyakan dulu ya, tak bantu tanyakan ke tim toko ya sayang. Kakak Angel tak bantu tanyakan ke tim toko dulu kalau tukar tambah atau mau jual aja tanpa box bisa atau enggak. Bentar ya, aku tak tanyakan ke frontliner kita. Karena yang mengatasi jual aja atau tukar tambah itu kan frontliner yang ada di toko sayang ya, bentar ya. Coba tanyain dulu kak, kebetulan aku anak rantau, boxnya nggak jual. Iya benar sayang. Biar ditanyakan dulu ya Gege. Eh sama kakku. Langsung payu. Wede. iPhone 10-nya berapa kak? Aku iPhone 10 tinggal yang 64 aja nih. Aku iPhone 10 tinggal yang 64 aja sayang. Dari 4.400.000 jadi 3.700.000 mau nggak kak Tari? Ya Allah udah dari deket masih salah baca lagi kak. Fairy, Fairlina. Tari, dari Fairlina jadi Tari. Nih kak Fairlina mau gak iPhone X? iPhone X 64 nya dari 4.400.000 jadi 3.700.000. Ayo aku live nya tinggal 5 menit lagi loh. Aku live nya tinggal 5 menit lagi. Kameranya ada 2, normal dan tele. Ini udah aku updatein ke iOS 16 ya, jadi kamu tinggal pake dan udah full set. Kamu gak perlu beli charger lagi ataupun earphone kakak ya. Gitu. Gak bisa kakak. Hah? Batangan gak bisa. Kalau batangan kita gak nerima kakak. Kalau batangan kita tidak nerima sayang ternyata. Tadi yang mau jual aja atau mau tuker tambah, kalau batangan kita tidak bisa, harus full set. Ada charger, ada earphone, ada boxnya. 3.400.000 ya kak, gak bisa sayang. 3.700.000 ya. 3.700.000 udah net, karena harga normalnya di 4.400.000 tadi iPhone X-nya. Harga 4 juta dapat iPhone apa kak? Bisa ambil iPhone X sayang. iPhone X 3.700.000 aja nih kakak. Don't be cookie. Nih kakak don't be. Don't be. Kakak nih. Kakak don't be mah gak kalau punya uang 4 juta beli iPhone X 64 aja. Cuman 3.700.000 nih. Kameranya ada 2 normal dan tele. Kameranya ada 2 normal dan tele kakak. Mau gak? Kalau punya budget 4 juta paling pas ambil iPhone X 64 di 3.700.000 ya. Kalau hanya boxnya nggak bisa. Nggak bisa kakak, tanpa box kita nggak bisa. Tetap kalau mau jual aja atau tuker tambah harus ada boxnya. Pokoknya harus full set sayang. Pokoknya harus full set kakak. Angel AMGL. Ayo buruan kakak. Ayo buruan. Halo kakak Santri Nesia, halo, hai, halo. Ayo aku live-nya tinggal bentar lagi loh, buruan gercepin. Yang mau fix order langsung klik link yang ada di bio aja ya. Yang fix order langsung klik link yang ada di bio aja kakak ya. Ayo ada lagi nih, aduh ini udah pas banget guys sama OTD ku. Buat kalian yang belum tahu nih, kalau tuker tambah itu nggak harus iPhone ke iPhone ya. Kalau tuker tambah itu tidak harus iPhone to iPhone sayang. Jadi kalau kamu mau tuker tambah dari Android to Android bisa, Android to Android bisa, Android to iPhone bisa, iPhone to Android bisa, iPhone to iPhone bisa ya. Jadi bisa iPhone ke Android boleh, Android ke iPhone boleh ya. Kalau tuker tambah bebas pokoknya, bahkan dari iPhone ke MacBook juga boleh, MacBook ke iPhone juga boleh, bebas pokoknya ya. Gitu ya. Yang mana lagi, yang mana? Halo Kakak Zaki yang baru pada join. Aku live-nya tinggal bentar lagi aja loh. Aku live-nya tinggal bentar lagi aja kakak. Ayo buruan.
Deddy Sumar gue sudah membahas Jessica. Apa sih penasaran? Kalau dia bahas tuh seru ya. Kamu tau gak yang nanti aja lagi lah bahaya. Ya siap. Ayo kakak menanyakan kan, aku tinggal 5 menit lagi aja ya. Tenar 128 berapa kak? Tenar 128 itu dari harga udah biasa ya. Tenar 128 itu dari harga 5 juta jadi 4.600.000 kakak Diana. Kakak Diana mau diambil gak? Dari 5 juta jadi 4.600.000 nih. Battery holdnya masih di atas 90%. Kebetulan ini masih pakai iOS 14. Nanti kalau mau minta diupdatekan ke iOS 17 boleh, tidak ada tambahan biaya ya. Mau diambil gak? Battery holdnya di 96. Battery holdnya masih di 96 kakak Diana. Cuman 4.600.000 aja udah full set. Kamu gak perlu beli charger lagi ataupun earphone tuh. Ya. Berapa kak? 11 Pro kalau yang 4 di 6.300.000 aja sayang. 11 Pro mau diambil gak nih? Mau diambil gak nih? 11 Pro 64 dari 7.500.000 jadi 6.300.000. Kameranya ada 3 normal tele dan ultrawide sayang. Kameranya ada 3 normal tele dan ultrawide. Mau diambil gak nih kakak? Segera yuk. Tenar berapa? Tenar berapa? Tenar itu kalau yang 64 cuma di 4.300.000 sayang. Tenar kalau yang 64 itu dari 4.600.000 jadi 4.300.000 mau nggak? Nih, tenar 64 kakak mau diambil nggak? Dari 4.600.000 jadi 4.300.000 aja. Ini tenarnya kakak Erlita dan kakak apa ya? Ayah buruan segera ya kalau mau boleh. Yang mau fix order, yang fix order langsung klik link yang ada di bio ya. Fix order langsung klik link yang ada di bio. Yang sebelahnya, sebelahnya lagi. Ini 10S Max. Ini 10S Max bukan sayang. Aduh. Ini bukan yang dimaksud. Kakak apa iya ini bukan 10S Max 64 5 juta aja. Ini 10S Max 64 5 juta aja sayang. Ini 10S Max 64 5 juta aja ya. Kita nggak jual HDC semuanya original. Kita nggak jual HDC semuanya original dari pabrik Apple, walaupun dia second inter ya. Tuh, mau diambil nggak nih? Ayo, tenar berapa? Tenar kalau yang 64 4.300.000 sih sayang. Tenar kalau yang 64 4.300.000 kakak. Ke Bengkulu nggak ada yang bisa COD sayang. Kemanapun tidak ada yang bisa COD. Kemanapun tidak ada yang bisa COD. 11 Pro Max itu harganya di... harganya di berapa nih saya bentar. 7.300.000 aja. 11 Pro Max 64 di harga 7.300.000 aja kakak mau enggak? 11 Pro Max 64 di harga 7.300.000 aja. Aku tenar warna yellow enggak ada. iPhone 15 belum masuk sayang. iPhone 15 belum masuk kak. Depannya kakak itu harga berapa yang mana sayang? Ini 10S Max 5 juta, ini 11 Pro Max 7.300.000, ini iPhone XR 4.300.000. Iya, 11 Pro second. Aku 11 Pro adanya warna midnight green, sayang. Aku 11 Pro adanya warna midnight green. Gak bisa COD, harus langsung di transfer. Tidak bisa COD. Aja. Kameranya ada 2 normal dan tele kakak. Kameranya ada 2 normal dan tele. Ini 10S Max 64. Segera ya kalau mau. Kalau mau segera sayang. Aku gak punya Google Pixel. Aku gak punya Google Pixel kakak.